Pemerintah Kabupaten Cirebon berencana menjadikan taman parkir sebagai pusat kegiatan masyarakat. Rencana pemusatan kegiatan masyarakat dianggap menjadi solusi agar taman parkir bisa aktif dan berfungsi sebagaimana mestinya. Taman parkir ini juga akan diintegrasikan dengan hutan kota Sumber serta shelter PKL agar seluruh fasilitas publik ini bisa memberikan dampak peningkatan ekonomi bahkan PAD bagi pemerintah Kabupaten Cirebon. Pasalnya sejauh ini taman parkir Sumber masih belum beroperasi sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Sementara Wakil Bupati Cirebon bahkan sempat mendorong agar kegiatan masyarakat, terutama pemuda, bisa dipusatkan di taman parkir Sumber ini. Sebagai langkah awal dalam mengusikan taman parkir Sumber sebagai fasilitas publik. Di lain sisi, pemerintah Kabupaten Cirebon juga mengklaim akan berbenah agar fasilitas yang sudah baik ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Terlebih taman parkir Sumber berada di lokasi yang strategis, terbuka serta bisa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.